Sebab mereka ini rasa macam dia kena jaga image, dia kena jaga prestige. Sedangkan ular kalau masuk pada dalam akar dia tak hilang bisa dia. Anda pemimpin, apa salahnya minum sekali? Tapi bila dalam keadaan memimpin memberi arahan, bagilah arahan. Ha, gitu. You tahulah bila when play your card well. Anda ketua pelajar. Anda tak boleh datang banyak. Saya ketua pelajar, saya mesti makan kat high table. Saya mestilah makan special, tidak. Ya. Yeah? Makan sama-sama tapi dalam memberi arahan, you earn respect. Ya, yeah? You earn respect. Begitulah. Ya. Yeah? Ada soalan? Yang last kali dah talking too much. Pemimpin yang tak bagus ni dia NATO. No action talk only. NATO dia cakap ya. Tetapi action tak ada. Anda pernah tengok tak muzik yang sedap? Pernah dengar tak? Muzik yang sedap. Muzik apa? BTS. Apa? Muzik apa? Muzik apa? Satu lagu yang anda rasa best. Lagu apa? Lagu Alang. Tahu lagu Alang? Alangkah indah di waktu pagi, burung menyanyi menari-nari. Kan? Sedap tak suara saya? Ada pun kisah suara saya tak sedap kan? Nyanyi je lah sebab anda bukan penyanyi. Maka nyanyi je lah. Okey, maksudnya satu muzik yang bagus, dia bukan kerana pianonya, bukan kerana trompetnya, bukan kerana saksofonnya, tetapi kerana semuanya dikontrol oleh seorang konduktor. Jadi seorang pemimpin yang bagus, dia bukan perlu mahir semua, tetapi dia boleh konsolidasi. Anda boleh konsolidasikan orang-orang ini, kepakaran-kepakaran ini, yang kalau di organisasi, yang account, HR, kepimpinan, yang bahagian teknikal, mereka ini kita kerahkan. Macam ni, hari ini saya bercakap, siapa yang kontrol, yang bagi pasangkan aircon, ustaz. Yang pasangkan ini tadi, ustaz. Kan? So, saya tinggal bercakap saja. Jadi, adakah perlu saya buat semua? Tidak. Begitulah seorang pemimpin yang bagus, ya. Okey. Okey. Saya nak lanjutkan successor syndrome ni yang ada perangkap pada pemimpin, dia rasa dia hebat dan dia ada rasa dia selalu berjaya dan dia tidak boleh rasa gagal. Dia tidak boleh rasa down, dia tidak boleh rasa macam kecewa, tak boleh. Sedangkan orang yang berjaya adalah bukanlah orang yang gagal. Orang yang berjaya bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang jatuh dan bangun semula. Faham ke faham? Mana dalam proses anda bangkit, anda jatuh, it's okay, it's alright, come on, fight Wi-Fi. Saya selalu beritahu pada diri saya, it's okay, it's alright, come on, Qayyum, fight. Kita bangkit. Jatuh tu biasa, yang bangkit itulah luar biasa. Anda bangkit. Apa perkara yang paling sedih pernah berlaku pada diri anda? Boleh anda share satu? Awak. Yang rasa sedih, yang awak rasa menyebabkan awak down, apa? Pernah berlaku apa? Menyebabkan awak rasa, atau semua best-best je berlaku. Tak apa, kongsi je apa. Satu point je. Yang menyebabkan awak rasa tak best dalam life awak. Kucing awak meninggal. Kucing. Aku saya sebut kucing awak setuju ya, tak ada lain. Lain apa? Awak. Apa satu perkara yang pernah menyebabkan awak rasa macam down? Awak. Saya nak beritahu anda, kalau anda tidak appreciate pengalaman pahit, anda tidak akan rasa manisnya pengalaman. Orang yang tidak pernah jatuh, tak pernah rasa manisnya bangkit. Orang yang tidak pernah lapar, tak akan rasa bestnya kenyang. Orang yang tidak pernah senang, tak pernah susah, dia tak pernah rasa bestnya senang. Anda lapar sepanjang hari, waktu Ramadan, azan, makan, best tak? Best tak? Jadi anda kalau tak rasa lapar, rasa makan itu biasa, sentiasa ada. Sana kek, sini kek, sana. Betul. Orang buat kajian pada tikus. Pada tikus, dia letak sekumpulan tikus dalam satu area, satu kemah yang bertutup dan diberi makanan apa saja. Terbikai lah, buah lah, apa. Makanan, roti dan dia makan. Dan tikus-tikus itu mati. Satu lagi tikus, dia letak makanan yang sedikit dan mereka perlu survival untuk mencari makanan tersebut dan mereka jadi kuat. So, isu dia apa? You don't know how strong you are until being strong, the only choice you have. Faham tak antara dua tikus ni? Kalau anda pampered, diberi semua, anda tidak boleh jadi pemimpin yang bagus. Untuk menjadi pemimpin yang bagus, anda kena melalui jatuh, bangun, belajar, menguasai, mendalami, meneroka, menerobos, menerja limitasi. Kalau anda tidak sanggup berhadapan dengan itu, anda tidak sanggup berhadapan dengan susah, payah, maka anda jangan bicara tentang perjuangan. Anda mestilah berhadapan dengan situasi jatuh bangun.
masih mestilah bersedia untuk mencuba. Sebab kalau anda tak buat, confirm tak dapat. Kalau anda buat, belum tentu dapat. Jadi orang yang positif, dia mindset. Mindset positif, begin end in mind. Saya nak tanya soalan kepada anda. Kenal tak Muhammad Ridwan? OKU 100 meter Rio yang lari dapat pingat emas. Kenapa apabila nama dia, dia sebut Muhammad Ridwan from Malaysia, dia buat apa? Dia cacat, dia tidak boleh bercakap. Bila orang interview dia, apa rahsia kejayaan awak? Ya, cacat. Dia cakap macam tu, bukan nak ejek dia. Kenapa dia menang? Kenapa dia berjaya? Apabila dia sebut nama Muhammad Ridwan, dia buat macam ni. Agak-agak dia fikir apa? Siapa boleh teka? Agak-agak dia fikir apa? Come on, orang muda. Dia fikir apa? Dia fikir apa? Saya berjaya. Siapa? Awak eh? Siapa bercakap tadi? Awak berjaya. Bagus. Lagi, dia fikir apa? Dia ada tiga perkara dia fikir. Dan itu adalah percuma. It's come from your inner strength. Kekuatan dalaman anda. Okey, saya bagi anda. Ya, yeah? Saya bagi anda. Pertama sekali dia fikir, bila nama dia sebut, dia buat sini, dia bayangkan, dia nampak lah dia sang penamat. Dia tahu ke mana dia nak pergi. Yang kedua, bila dia sebut nama dia, dia terus buat macam ni. Dia bayangkan dia orang pertama yang akan cross garisan penamat. Positif tak pemikiran dia? Walaupun Allah uji dia dengan kecacatan. Yang paling best sekali, perkara ketiga yang dia fikir, apabila dia buat macam ni, dia bayangkan dia dah gigit pun pingat emas. Belum lari lagi, tetapi begin end in mind. Dia dah bayangkan, aku dah gigit dah pingat emas. Dan itu yang berlaku pada Ahmad Muhammad Ridwan. Dan apa yang dia fikir jadi. Sebab itulah jangan sabotaj diri. Ketika Thomas Alva Edison buat kali pertama gagal, dua gagal, dia 1,000 kali gagal, 10,000 kali tiba-tiba. Pada zaman tu tak ada lampu, tiba-tiba malam tak menyala. Ramai orang jadi sewel. Dia tak boleh bayangkan, boleh jadi lampu. Zaman dahulu tak ada lampu, tak ada elektrik. Dia telah mencipta dan tiba-tiba, dia buat ujian, sap menyala. Bayangkan satu padang tu jadi terang. Anda mungkin tak bayang sekarang sebab sentiasa ada lampu. Dekat jalan ada lampu semua kan. Pada zaman dahulu tak ada, tiba-tiba ada. Dan orang kata, wah ajaib. Dia pada hari pertama dia buat, dia dah bayangkan dia nak apa. Begitu juga yang Honda, kereta Honda. Dia buat dekat kereta Honda tu dalam garaj. Orang selalu kata, budak gila, budak gila, hei, budak gila. Dia tak kisah pun, itu kata engkau. Dia benteng terakhir siapa? Siapa? Orang boleh kata anda macam-macam, tapi benteng terakhir siapa? Diri sendiri. Diri sendiri andalah benteng terakhir. Orang kata apa pun, dia kata Muhammad Qayyum tak handsome, Muhammad Qayyum macam ni, macam tu. Kita tak boleh pilih dalam tiga perkara. Lahir dalam perut ibu mana? Anda boleh pilih? Aku nak lahir dalam perut Siti Nurhaliza. Tak boleh. Aku nak lahir sebagai seorang bangsa Yahudi ke? Nak jadi lahir dalam bangsa Mak Saleh yang mata biru ke? Kita tak boleh pilih. Aku nak lahir dalam agama lain lah, tak boleh. Allah bagi kita hadiah tiga ni. Kita tak boleh pilih. Tapi banyak kita boleh pilih. Banyak kan kita boleh pilih. Anda boleh pilih datang sini. Berapa ramai orang muda yang sebaya anda, atau lebih muda atau lebih tua daripada anda, yang boleh datang. Kalau mereka semua datang, kita perlukan dewan besar di tempat bilik solat. Dewan solat tu. Kalau semua remaja datang, bayangkanlah ramai orang, 60 orang. Tetapi sebenarnya untuk maklumat anda, ramai yang minta permintaan tu ditutup. Ditutup. Ya. Yeah? Dan anda sangat bertuah anda datang. Anda rasa bertuah tak jumpa saya? Bertuah persen, level berapa? Kalau level penuh tu 5, level berapa bertuah dia? Saya suka. 6. Saya bagi awak hadiah. Ya, yeah? Mana hadiahnya? 6 awak bagi. Itu menunjukkan betapa dinamiknya cara fikir awak. Ini ada 3 coklat untuk awak. Ada tulis belakang tu, jangan makan seorang. Kongsi. Okey, jadi pemikiran. Saya bagi 5 dan bagi 6. Saya suka orang macam itu. Saya suka orang yang melangkaui kebiasaan. Orang biasa belajar daripada kesilapan. Orang luar biasa belajar dari kesilapan orang lain. Untuk anda ingin menjadi luar biasa, pertama anda berkawanlah dengan orang yang lebih baik daripada anda dan belajar. Anda berkawan dengan orang yang pernah melakukan kesilapan, belajar.
Sekarang kalau anda ada cerita sedih, anda ada cerita yang yang macam yang apa ni, yang menyebabkan anda down sebagainya, jangan share dengan orang. Jangan share dengan orang. Satu hari bila anda berjaya, orang nak tahu. Orang bukan nak tahu rahsia kejayaan. Orang tahu macam mana anda merangkak, menungkah arus, menerjah limitasi, satu langkah ke satu langkah sehingga anda berjaya. Orang nak tahu rahsia macam mana dalam keadaan anda nak berjaya ni, kegagalan yang anda alami, how you go through all the process. Yeah. Saya nak lanjutkan ni apa ya? Karakteristik dalam seorang kepimpinan, dia merangkumi ability, kebolehan yang dibina, skill yang ada dalam diri. Anda ada kemahiran berbicara, kemahiran untuk berfikir, menyelesaikan masalah, kemahiran dalam membuat keputusan. Seorang pelajar, remaja yang bagus, dia boleh buat keputusan. Dia tidak mudah, tuan-tuan. Keputusan yang anda buat salah akan menyebabkan kesan yang salah. Ya. Jadi keputusan mesti betul. Saya selalu beritahu kepada staff saya, pekerja saya. Saya tanya okey atau tidak? Okey, tuan. Never say this kalau tak this. Kalau tak okey, jangan jawab okey. Sebab kalau dia jawab okey, suddenly tak okey, dia akan membuatkan saya buat keputusan yang salah. Contoh, saya beritahu anda. Kan, tiba-tiba datang anak saya kata, macam ini, okey, makanan dah siap. Lepas tu saya bagi anda rehat. Tiba-tiba makanan tak siap. Kan masalah. Kan? Lebih baik saya kepung anda, saya terus bercakap sehingga makanan siap. Bila makanan siap, anda keluar makan dan terus ni, makan dengan disiplin, dengan cepat, pantai dan masuk balik. Sebab masa ini mahal. Ya. Yang seterusnya, karakteristik. Kalau anda ada ilmu, ada pengetahuan, knowledge, ilmu tu dicari, bukan mencari. Ilmu tak datang ke anda. Ya, macam anda sacrifice, keluar dari rumah, datang sini dan anda mencari saya. Ilmu. Ilmu. Faham? Jadi anda cari ilmu, dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa lah. Pagi ini anda telah membuat keluar biasaan. Kenapa pagi ini sahaja? Jadilah hari-hari. Sebab itu kalau anda berkawan dengan orang luar biasa, anda akan terpaksa luar biasa. Bila anda luar biasa, anda selesaikan masalah orang, anda terpaksa berjaya, terpaksa kaya, terpaksa cemerlang dan terpaksa ke syurga. Untuk masuk syurga, dia ada prosesnya. Kita kena melaluinya. Dan ini akan adalah satu experience yang anda, bila anda dengar satu lagu yang ditulis oleh, yang dinyanyikan oleh Sudirman Hadi Arsyad. Dia nyanyi, dia sebut tajuk dia, Aku dan Perasaanku. Anda wajib dengar lagu ni, Aku dan Perasaanku. Larut malam ku duduk bersendirian, memikirkan masa depanku, apakah sudahnya nanti, kan? Last kali Sudirman sebut, bila ku tanya diriku sendiri, apakah sudahnya nanti, ku rasa puas kerana diriku ku lakukan sebaiknya. Macam hafal kan? Memang saya hafal sebab saya suka skrip tu. Satu hari anda tanya diri anda, sekarang ni anda mampu kan? Anda boleh berlari, anda boleh bangun. Ada tak kemungkinan satu hari anda dah tak boleh bangun? Satu hari anda tak boleh nak tu? Ada remaja bawa motor, aksiden, OKU, duduk dalam masjid, tak? Are you sure? Okay. Anak saya memberitahu makan dah siap. Okay. Ini, kalau kejap lagi, kalau saya keluar makanan tak siap, memang kena latih. Kan? Tapi saya percaya. Ni bagi dua kali ini. Maknanya makanan dah siap. Okey, kita akan pergi makan sekejap lagi. Berapa jam? 58. Okey, ada 2 minit lagi. So saya kongsikan apa? Saya kongsikan slide ini sebentar. Okey, itulah. Saya nak offer satu soalan sebelum kita pergi makan. Ada soalan? Ya. Yeah. Makan. Boleh. Tapi sekarang kita nak minum. Lepas minum, join terus. Join minum, ya. Masih. Saya sangat dynamic, sangat positif. Saya membenarkan. Tapi dirugi banyak perkara yang tak dapat, betul? Anda dapat banyak. So, nanti kalau nak sembang dengan saya pun boleh. Kita sembang nanti, insyaAllah. Ada satu soalan pendek untuk saya? Ada satu soalan pendek sebelum saya nak lepaskan anda? Ada? Tak ada? Oh, sedih. Saya sedih bila minda anda tidak menerokkan dan bertanya. Okey, silakan. Anda boleh pergi minum sekarang dan 10 suku dah dekat dalam. Okey, silakan.